tips yang keduanya, setelah kita tahu asas ilmu itu adalah dengan kita bergantung pada Allah, wala ta'asu min rawhillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita kena tahu daripada sudut macam mana cara kita nak bertindak. Ada orang kadang-kadang dia tahu ya, aku nak semangat ni. Tapi nak macam mana? Tidur dululah. Sebab tak ada ilmu nak bertindak macam mana. Okey? Itu kena ada ilmu. Bergurulah dengan orang yang yang bagus untuk kita buat satu benda. Katakan hari ini kita bisnes kita tak berjaya. Nak move on macam mana? Cari orang macam mana nak memulakan step pertama, kedua, ketiga, keempat balik. Kalau dalam rumah tangga mungkin ini masalah sebagainya, cari orang untuk bagi panduan macam nak mulakan tahap 1, 2, 3, 4, 5. Kalau hari ini mungkin dengan kawan baik kita, kita bermasalah. Sama juga macam mana cari ilmu untuk step. Apa step dia? 1, 2, 3. Kalau orang yang ada tahu step, dia insyaAllah akan tahu cara bergerak dan bertindak, insyaAllah. Jangan putus asa. Sentiasa move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.